Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita akan bermain Restoran Tycoon kedua lagi ya. Dan by the way, baru aja ada update dari Restoran Tycoon keduanya, yaitu kita bisa bikin second floor, bisa naik ke atas ya. Oke, kita langsung aja ya. Dan by the way, gue udah tahu caranya buat nge-unlock menu dari negara baru ya, yaitu kalian harus bikin restoran baru guys. Gue contohin kayak gini ya. Jadi pertama, kita langsung aja login. Nah jadi kayak gini nih guys. Jadi kalian masuk aja, ntar kan ada pilihan nih. Nah ini gue udah bikin nih, bread and cream. Ini kalau nggak salah gue unlock buat menu dari Francis deh kalau salah ya. Sekarang gue mau buat baru ya. Kita mau unlock dari negara mana ya, coba ya kita lihat ya. Oh, kita bikin namanya asal aja sih sebenarnya ya. Vincent Restoran aja lah, udah. Next. Nah, kita akan pilih restoran desainnya yang mana aja sebenarnya nggak apa-apa. Next. Nah, baru guys, kita pilih di sini makanannya ya. Karena gue udah French dan Germany, nah kalian lihat nih udah dicentangnya nih. Kayaknya kita harus bikin Eropa lagi ya. Oke deh, kita ambil Itali ya. Kayaknya Itali paling cocok gitu. Jerman, Prancis, Itali. Cocok gak? Let's go. Kita pilih ya. Select. Dan kita start. Dan by ini ngulang lagi ya. Tapi gak apa-apa. Kita gampang kok caranya. Jadi, ini kalian gak usah dimainin aja biarnya kayak begini. Kalian unlock menunya dulu ya. Ini gue udah punya 420. Nih. Ada 12 dish lu. Banyak banget nih kalian. Nih gue French food udah semua 9. Jerman udah semua 6. Kita exchange semua ya. Kita buka satu-satu. Spaghetti. Cukup gak ya? Kalau gak cukup ya nanti kita unlock lagi ya. Lalu ada garlic bread. Ice cream. Ada ice cream loh. Lucu, lucu. Oke. Lalu pepperoni pizza. Pizza Italia. Yoi. Ini apa lagi guys? Italian salad. Mantap gak? Wah, ini gue udah gak bisa unlock lagi ya. Kalau kalian udah gak bisa unlock ya udah. Kalian leave aja leave. Kalian leave. Lalu kalian login lagi ke dalam sini ya. Langsung start aja. Tapi jangan start restoran yang tadi. Startnya restoran kalian ya. Ini di mana tempatnya? Bagus nih deket-deket IKEA ya. Kita bisa belanja. Start yang punya kita ya. Yang udah day 37 nih. Wah, dan namanya gue udah rubah ya. Vince Palace, biar keren gitu kan, karena makanannya banyak. Ini dia restoran kita sekarang guys. By the way, gue udah ke IKEA lagi ya untuk dandanin. Lihat lah, udah keren banget cuy, parah kerennya. Lihat gak lu? Ini baru restoran ini. Chef kita juga udah 3 kalau nggak salah ya. Nah, dan ini bangkunya udah bisa buat berapa nih, nggak tahu. Banyak banget nih, 2 2 2 2 2 2. Mantap lah. Kemungkinan kita akan naikin ke atas ya kalau udah bisa ya. Sekarang kita udah bisa nyantai aja cuy. Kita udah jadi bosnya mereka. Ayo silakan yang mau datang. Bintangnya udah restoran bintang 3 ini. Vince Palace ya. Silakan. Table for 4. Oke, silakan di sini Bapak. Terima kasih. Selamat menunggu makanannya ya. Dan by the way, kita tadi udah dapetin menu-menu baru ya. Ini bahkan kadang-kadang gue sampai nggak bisa nyatet ordernya lagi ya karena udah full. Yang ini udah kayak romantis banget ya, semuanya candlelight dinner. Mantep gak? Ini gue pengen pasangin kayak pembatas gitu sih nanti nih. Jadi ini khusus buat couple-couple gitu masuk ya. Keren. Kita bantuin masak. Bonus cash. Lihat tuh, Italian salad kan. Kita udah unlock menu dari negara lain cuy. Tapi tenang guys, makanan kita tetap lebih enak ya dibanding sama chef-chef kita. Kita ambil dua sekaligus. Jadi ini restorannya restoran Eropa ya cuy. Kalau kalian mau datang ke sini, kalian datang aja ya. Kalau kalian bawa poster di depan itu, makannya kalian gratis guys, tenang. Lihat ordernya full guys, lihat. Restoran kita full. Oke cuy, ini gue udah bisa unlock menu baru ya kayaknya ya. Kita unlock menu baru ya. Cuma satu sih, gak apa-apa lah. Unlock dapat apakah kali ini? Lasagna dari Italia. Oke, okay. Aja sih. Salad, garlic bread, cheese pizza, spaghetti, pepperoni pizza, lasagna, ada ice cream. Dan by the way, gue udah nge-unlock tempatnya biar lebih gede, sama gue udah unlock buat mereka bisa bayar otomatis. Pakai kartu ya, pakai kartu kredit. Mereka, aduh, kita kayaknya mesti pesen lagi nih. 1.500, mahal sekali. Kita akan kumpulin duit sampai 1.500, lalu kita pesen kopi baru lagi. Dan by the way, musiknya mana ya? Ini nggak ada musik, guys. Pakai musik dong.
Classy European. Kita kan silakan di sini ya. Nah, itu tempat kalian. Mereka masuk tembus kaca, cuy. Ini gua enggak sopan banget ya, guys ya. Injek-injek meja orang. Makan ini bosnya begini ya. Makanan kalian bau. Ya. Kita masak lagi, cuy. Kasihan, bantuin koki-koki kita ya. Musiknya ini enak banget ya, guys ya. Kayak bener-bener, waduh, European banget lah ini tempat. Kalian gak akan menyesal ya teman-teman kalian makan di restoran gue. Gue akan berikan kalian harga terbaik dengan service yang sangat memuaskan. Tenang saja, karena waiter gue sudah level 9 dan level 12. Jadi kalian tidak perlu takut. Lihat guys, mereka semua udah kebanyakan bayarnya pakai kartu ya. Jadi enak, kita gak perlu kumpul-kumpul lagi. Dan duit kita tiba-tiba udah 900. Wow. Ngasih tipsnya cuma 24, pelit amat ya. Oke, sekarang kita akan ke IKEA dulu ya. By the way, gimana cara bikin lantai ke atas ya? Mungkin mesti expand lagi kali ya. Yang 2000 itu harganya. Oke, kita akan. Wow, ada baru guys. Ada TV baru. Ada gitar. Ini gitar-gitar hero kan. Dan banyak-banyak kayak gini ya, kita, gue mau beli juga sih nanti, nantilah nanti. Dan ada tanaman kecil ini baru nih. Oke, kita beli satu deh. Tanaman kecil gini, bagus nih. Nah, ini tanaman-tanaman sakura gini keren banget ya. Ini juga nih, bush plant, kita beli satu. Apakah ada sesuatu yang baru di atas? Kita lihat. Sama aja guys, ternyata. Nah, ini gue pengen beli ini nih, pembatas ini nih. Cukup ya. Ini meja ini gue pengen beli tapi nggak bisa ya. Perlu Mega Game Pass nanti deh. Wah, ini bisa dibeli ya, main-mainan teddy bear gini. Kita beli deh unicornnya satu, teddy bearnya satu. Oke. Kita, mereka sudah saya makan ya. Kita collect dulu kayak duit-duit. Jadi ada yang bisa bayar di sini, ada yang bisa bayar pakai kartu kredit ya. Wow, udah keren ya. Oke. Kita udah bisa unlock dish baru ya. Kita unlock dulu ya. Ini udah day 39 BTW. Unlock lagi. Dapat apa kita kali ini? Ravioli, makanan dari Italia lagi ya. Oke, kita akan dandanin dulu restoran kita ya. Pakai tembok ini. Nah, ini nih guys kayak gini. Oke, di sini. Kelar pas 10 guys ya. Mereka masuk langsung makan. Untuk bagus, biar bagus kita kasih tanaman di sini ya. Nah, keren. Sama kita kasih satu lagi di sini. Untuk hanging light gua kasih di atas ini ya. Romantik banget gak nih tempat. Oke, kita akan kumpulin duit kita sampai kita bisa beli koki baru ya. Table for two, silakan masuk. Oke teman-teman, ini gue sudah mengumpulkan 1600 ya. Jadi kita akan pesan koki baru satu ya. Biar pas nih, tempat masaknya juga kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kita pesan koki baru satu ya. Dan pasti koki pasti gak bisa masak. Wow, koki baru, mana? Mana kokinya? Oh, ini dia. Cannot cook yet. Oke, kita akan ajarin dia, guys. Kita ambil dua cukup ya. Sini-sini kamu. Perhatikan cara master untuk masak ya. Karena kemampuan masak kita sudah melebihi Chef Juno ya. Kemungkinan kita sama dengan Chef Gordon Ramsay itu yang galak gitu loh. Ini cara bikin spaghetti bolognese ya. Kamu masukin bawang, kamu masukin potongan kuku. Ini kamu masukin bulu ketek ya. Oke, siap. Dua lagi ya, dia masih belum bisa masak. Ini cara untuk membuat ratatouille ya. Pertama, kamu masak dulu sayur-sayurannya. Kamu masukin bawang-bawang. Kamu masukin saus. Ini kamu kasih lagi rica-rica. Aha, dia sudah bisa masak guys. Kita dandanin dulu. Biar ganteng gitu kan. Kali ini female deh. Nah, ini dia guys. Kita sudah mantap ya, chef kita udah full. Kemungkinan gue akan beli lagi di sini nih. Tempat untuk masak satu lagi di sini. Dan sudah 5 chef harusnya. Kita maksimum 5 chef kan. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa kalau kalian punya ide game yang bisa gue mainin yang bagus, mau Roblox atau game apapun itu, kalian komennya di bawah. Gue akan main untuk kalian guys. Kita akan main bareng-bareng, oke? Jangan lupa like, jangan lupa subscribe seperti biasa. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao. Maybe I could waste my time.